Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik siswa-siswi SMK 3 hari 3 Randu Dongkal yang berbahagia. Alhamdulillah, selama 2 hari ini dari kemarin ya, kunjungan industri kemudian dilanjut dengan kunjungan ke Tebing Breksi, kemudian malamnya menginap di Hotel Merapi Merbabu, dan hari ini kita acaranya tadi ada ke Museum Dirgantara dan juga Pantai Satranan, dan ditutup sekarang adalah ke kawasan Malioboro. Dan saya harapkan adik-adik tentu saja happy ya, menikmati semuanya, dan ada banyak pengalaman yang didapat selain ilmu juga kemarin waktu kunjungan industri. Dan bersama ini acara penutupan ini, mumpung kita masih bersama-sama di dalam satu armada di B1 ini, khususnya saya selaku TL di B1 menyampaikan kembali rasa terima kasih kepada adik-adik yang sudah mempercayakan perjalanan KI kepada Kampus Biru Mandiri. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menemani adik-adik sekalian ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya adik-adik ya. Saya mohon maaf dengan hati yang tulus saya sampaikan. Kira-kira bisa dimaafkan kah? Bisa apabila ada kesalahan. Nah, apabila bisa dimaafkan, saya minta komentar adik-adik, baik itu kritik, saran ataupun kesan-pesan. Kira-kira kesalahan Kak Memet selaku TL di B1 ini apa yang harus diperbaiki? Adakah? Kalau misalnya tidak ada, berarti kesan-kesan yang lain selama di hotel, di rumah makan, maupun di tempat-tempat wisata ataupun tempat kunjungan, silahkan sampaikan saja. Untuk kesan dan kesannya, jelas terima kasih, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Kampus Biru yang sudah mengantarkan kami dari SMK PGRI 3 Randokal, khususnya B1. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Adit dan Pak Suti dari Matmat Trans. Mudah-mudahan kita nanti bisa selamat sampai tujuan. Amin. Tidak ada halangan apapun. Untuk kesan dan pesannya, untuk perjalanan KI ke Jogja Bali, ke Jogja Semarang Jogja. Yang pertama, karena jelas sih dari segi makanan ya cukup ya,